dari tim penilai lomba desa dan kelurahan Kecamatan Retolindo berada di Kelurahan Dondo Barat. Hari ini merupakan hari yang kedua pelaksanaan lomba desa dan kelurahan, dan sekarang atau pagi ini kita berada di Kelurahan Dondo Barat sebagai kelurahan pertama yang akan dinilai. Untuk itu, pada kesempatan ini kami melaporkan kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Retolindo, bahkan Kabupaten Tujuh Una-Una secara umum, bahwa tim ini dipimpin langsung oleh Bapak Camat Retolindo, Bapak Miknaf Hedar Esos, Bapak Sekcam Retolindo, Bapak Dudi Indra Dimuzamil, SH, kemudian oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Retolindo dan juga Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dan seluruh pokja-pokja yang masuk dalam tim penilai Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2022. Untuk itu kami mohon dukungan dan sambutan yang baik dari seluruh masyarakat Kecamatan Retolindo terkait dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi desa dan kelurahan ini. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan tentunya mempunyai hasil-hasil yang baik dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Retolindo. Untuk lebih jelasnya kegiatan apa semua yang akan dilakukan, mari kita lihat ke dalam. Karena di sini dia lingkungan lingkungan dua, ibu tulis di sini lingkungan satu. Jadi kurang disuruh perbaiki saja. Oke, sip. Ini, oh, kader lansia. Saya bantu, cuma saya beli rai, mau tunggu itu. Biar ada datang, kita biar. Ini kan sih lansia, mau keluar. Lansia berkunjung, so. Di bawah ini ada kolom jumlah. Jadi kalau macam kader 5 lingkungan 1, 5 lingkungan 2, jumlahnya 10 orang di bawah. Semua kelurahan. Di situ ada kan? Iya. Jadi kalau banyak saya dapat macam kamu punya SK-nya ini. SK seharusnya SK ini di sini cantum SK 55, berarti di sini posyandu harus 5, kami dia 2 5. Kalau 1 berarti cuma kader posyandu 1, mawar 1, mawar 2, mawar 1. Itu ini jumlah, makanya jumlah kader, berarti jumlah kader yang ada 5 tambah 5. KB, ini kamu punya, terus masing-masing orang, masing-masing pokja harus memiliki SK pokja. Ini berarti ada di buku 6 PKK ini. Kalau susunan kemudian ada di buku 6 PKK. Kalau saya kemarin dinilai, kita masing-masing pokja 1 sampai pokja 4 harus memiliki SK. SK yang terdiri beberapa di pokja 4 ini berapa semua orang yang di dalam. Soalnya itu masih kita. Masa peluas begini cuma 2 desa wisma? Tidak, maksudnya itu dia mau aktif dan tidak aktif tetap kelurahan bentuk. Barangkali mau aktif dan tidak tetap dia harus di toh itu per 10 rumah. Jadi di sini berapa rumah kelurahan Dondo Barat? Contoh macam dia 100 rumah bagi 10. Nah itu DP. Nah berarti 10 desa wisma begitu. Itu kalau termo ikut DP bagi ini semua desa mau bilang tidak aktif, dia akan ada tuntutan sebenarnya. Sebenarnya bagaimana? Desa wisma.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kami hari ini dari PKK Kecamatan Latulindo turun menilai langsung di Kelurahan Dondo. Alhamdulillah hasil penilaian khususnya Pekja 3, saya selaku ketua, hasil pembinaan kemarin dengan menilainya ini kelurahan, alhamdulillah berhasil dengan baik. Jadi tidak sia-sia kami turun membina di Kelurahan Dondo, Dondo Barat. Dan tinggal satu lagi yang kami tambahkan kepada ketua Pekja 3 Kelurahan Dondo Barat, tinggal menambah itu tanaman toga. Karena setiap rumah itu harus mempunyai toga minimal paling sedikit 10, paling banyak 30. Tapi yang kita kategorikan 10 lah, boleh. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang 2021 mana? Ini yang 2021 mana? Mana yang 2021 mana? Yang 2021 mana? Tidak ada ini. Cuma yang kemarin ini buku baru bisa bulan sana masa sebelum yang sebelum ada tapi itu yang masa semua masa semua yang sana bisa. Itu ibu tidak ada yang bisa diambil biar masa bisa saya lihat ibu hancur biar DP pagar satu tahun lalu itu yang orang memeriksa ini kan 2021 itu bukan 2022 ini berarti orang memeriksa di 2023 insya Allah orang sehat-sehat baik gue juga masih di situ. Ini yang orang periksa 2020, tapi yang sekarang ini yang orang mau lihat 2021. Baru ibu camat menilainya ini bagaimana? Pokoknya yang ada itu sudah yang kita nilai. Baru orang membacakan juga tidak ada orang bedakan dari tahun lalu ini. Bagi minta tolong ini ditulis ya, supaya kita cari. Nanti mau suruh orang, soal kemarin sih kasih yang buat orang banyak permintaan buku. Sudah. Berarti pajak sudah. Yang istinya kira-kira itu orang sampai mau lah 2021 kamu kan kamu targetkan kasus selesai 2021 karena itu kan dibayar toh? Iya. Kalau soal lewat tahun saya tidak dibayar itu yang langsung kita marah sama bermasalah. Iya yang bermasalah kumpul baru bawa saya pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim penggerak kecamatan PKK Kecamatan Latulindo. Kami berada sekarang kami berada di Kelurahan Dondo Barat untuk melakukan penilaian khususnya kepada Pokja 1. Dan alhamdulillah kalau kami melihat hasil dari apa yang dilakukan oleh Pokja 1 dari Kelurahan Dondo Barat, alhamdulillah cukup baik walaupun masih ada yang sedikit-sedikit kesalahan. Tapi insya Allah Dondo Barat akan menuju ke tingkat kabupaten. Terima kasih.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami tidak lain di jam 4 di kantor Lurah Dono Barat. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Cukup ada peningkatan di tahun ini, baik itu buku, SK, dan papan. Alhamdulillah, TPPKK Kelurahan Dondo Barat sudah mau berbuat dan mau mempertanggungjawabkan data mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim penggerak PKK Kecamatan telah menilai Pokja 2 yang berada di Kelurahan Dondo Barat. Melihat dari papan Pokja itu berarti semua sudah benar, cuma kegiatan untuk bina keluarga balita masih kosong karena mereka memang belum memahami tentang bina keluarga balita dan mereka juga belum punya waktu untuk dibentuknya tribina yang ada di kelurahan mereka. Kemudian juga dari ketua-ketua Pokja yang ada di kelurahan dan ketua-ketua dasawisma, berarti di Kelurahan Dondo hanya 2 dasawisma yang aktif. Selain itu berarti mereka belum aktif.